Pelaksanaan pemilihan umum yang kini sudah di depan mata atau tepatnya digelar pada Februari 2024 mendatang sudah menyisakan dinamika politik yang tentunya mampu menggelitik pengamat politik. Di antaranya dengan sudah didaftarkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai bacapres dan bacawapres oleh partai pengusung ke KPU Pusat. Namun, tidak lama berselang, nuansa politik kembali menghangat setelah Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Meski ada kader PDI Perjuangan yang memilih untuk menjadi penantang partainya sendiri di pemilu 2024, menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, menyikapi dengan tenang dan santai. Bahkan menurut pria yang kini menjabat sebagai wakil Bupati Ngawi tersebut, keberadaan Gibran di poros lain tidak mempengaruhi perolehan suara di Kota Ramah. Hal ini tak lepas Kabupaten Ngawi merupakan salah satu daerah yang disebut kandangnya banteng. Adanya pasangan cawapres Mahfud itu cukup mengerek naik nggak menjadi Ngawi gitu? Jadi secara prinsip kami untuk paslon dari PDI Perjuangan, Pak Ganjar dan Pak Mahfud tentu saja sudah final, dan kami seluruh jajaran baik struktural lalu juga kader partai termasuk kami yang ada di legislatif, eksekutif itu sudah siap lah, semuanya tegak lurus di dalam rangka untuk pemenangan pasangan calon Presiden dan calon wakil presiden dari PDI Perjuangan yaitu Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Nah ini tentu saja sesuai dengan apa yang sudah kita strategikan selama ini, yaitu satu tarikan nafas pergerakan internal partai baik itu struktural maupun caleg dengan pemenangan presiden wakil presiden. Jadi sekaligus kita bergerak untuk pemenangan partai, sekaligus juga kita bergerak untuk pemenangan pasangan calon dari PDI Perjuangan. Kalau di kami, alhamdulillah, jadi kita terbiasa dengan sistem kami dalam bergerak kepartean kita yang ada di Kabupaten Ngawi ini. Nah tentu saja siapapun calon yang merupakan kompetitor dari calon PDI Perjuangan, yaitu yang menjadi lawan kompetitor kita, lepas dari siapapun calon yang diberangkatkan, dan saya kira itu wajar, biasa, dan kami tidak menyikapi secara reaksional. Nah, jadi kami anggap biasa seperti halnya kompetisi pada pilkada, pilgub maupun pilpres. Ini bagi kami di Kabupaten Ngawi tidak ada masalah. Sampai saat ini, KPU Pusat telah resmi menerima pendaftaran 3 bakal paslon, Capres dan Cawapres, yaitu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Jika tidak ada halangan, 3 paslon, Capres, Cawapres tersebut nantinya akan maju dalam kontestasi politik yang bertajuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Erwan Saputra, Ngawi, Sakti TV.